Assalamualaikum. Hari ini nih channel Umujab lagi di acara pernikahan. Jadi ini pernikahan yang super istimewa karena di tengah pandemi COVID-19 sebenarnya. Iya, lagi di pernikahan sepupu nih, namanya Polia. Jadi protokol kesehatannya perlu diperhatikan nih, salah satunya nih. Ini mau tahu gimana keseruannya? Yuk kita rekamin aja. Terima kasih udah ngeklik video ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya. Salam menonton. Nih pakai masker tuh, jadi kalau mau masuk sama datang ini di tangan tuh, di tangan, inget 3M ya enggak. Nah ini nikah nih tuh, enggak lah kok gua Nah, ini pelaminannya nih. Tuh. Ya. Bang. Tuh. Ah, bahaya orang pakai masker. Abang gua nih. Mana aja. Waduh, baru datang. Nah, ini Soibul Hajat nih, bawa kita. Mbak, ini kan lagi mau ada acara kok. Kayaknya meriah banget itu. Ada tenda, ada kembang. Acara apa ini kita? Biasa menikahin bocah. Udah menikahin bocah ya, benar. Nah, wajib orang tua dah. Wajib orang tua, betul ya. Pesannya nih buat nanti calon mempelai. Ya, semoga sudah nikah nanti jadi keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Amin. Banyak rezekinya, banyak umurnya. Siap. Makasih, Pak. Acara ya tuang jepret orang jauh nih dari Zimbabwe. Bang siapa, Bang? Dengan Bang siapa? Dede, Bang. Oh, Bang Dede, Bang Dede. Bang Dede tinggal di mana? Parung. Wah, di Parung. Bogor. Bogor. Pantesan saya dulu udah lama di Curug, Curug Topik gitu. Oh iya, benar topiknya. Iya, namanya mesosnya. Kita dari Moist Art Photography. Moist Art Photography. Jadi mau bikin sinematik. Betul. Mau bikin apa lagi? Sinematik liputan. Liputan sama kolase bisa ya? Kolase. Kolase mah zaman dulu ya. Tapi masih kepake sekarang? Masih kepake. Masih kepake ya? Wedding book lah. Wedding book lah kalau zaman sekarang mah. Iya, kalau zaman dulu kolase. Bener. Nomor teleponnya berapa? Kalau nggak cek IG aja di Moist Art. Moist Art. Moist Art. Okay. Ada kalau nggak di Defragma ada. Defragma. DEE.fragma. DEE.fragma. Iya. Siap, terima kasih. Ini saya mau nerekam-nerekamin lagi. Lanjut. Kang Yasnya. Cing saya namanya Cing Ariani. Iya. Tuh. Kalau ada niat mau wedding, pernikahan, apa nama IG-nya dong? Ariani Arsha 14. Apalagi? Dah, Demdek Dekor dah. Nah, tuh gitu dong. Nomor teleponnya berapa? Ada di IG, lihat aja. Ya, lihat di IG. Kayaknya orang hafal nih dia nomornya. Nah, ini mempelainya nggak mau saya shoot tuh, lihat matanya aja. Nanti kalau udah jadi. Ini mak gue nih, udah dandan. Ih, cakep bener, cantik bener ya. Berapa jam tadi dandannya? 2 jam. Ngapa longok? Tuh, ini udah pada berubah semua mukanya. Iya, udah dipakein bedak. Tuh, bawa pakai rejek nih. Tuh. Video. Video dong. Ini yang punya wilayah nih tuh, ganteng banget kan? Iya, nggak kelihatan kan? Thank you.
Oke, sip. Dengan keluarga besar Bapak Madari, beliau mempunyai putri yang bernama Nur Maliah S.A.K. Dalam rangkaian mengikuti acara upacara pernikahan anak kita, ponakan kita, saudara kita, hadirin hadirat wabil sebuah campur yang berbahagia. Untuk menyingkat waktu, baiklah. Ia akan dua, ia akan sahih dengan surat al-Mustaqim, surat al-Ladin, al-Talih, al-Qaidah, al-Qaidah, Nabi Adam dan Siti Hawa. Dari apa Nabi Adam diciptakan? Dari tanah. Ya. Kemudian Siti Hawa diciptakan dari apa? Dari tulang rusuk Nabi Adam. Ya. Oleh karena itu, Nabi Adam dan Siti Hawa pada waktu itu di mana dia? Di tanah surga. Kata Allah, أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. والسلام والسلام على رسول الله وسيكم عباد الله ونفسي بتقوى اتقوا الله. Firmaliyah putri kami itu sendiri dengan mas kawin perhiasan emas kilogram ibadah tunai. Saya terima nikahnya Firmaliyah binti Madari dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama baiti al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ia akan yang bersama dengan surat al-Mustaqim, surat al-Ladin al-Mustaqim. Radi tim huru hara nih, tuh lihat tuh, nih orang-orang belum makan semua tuh, lihat tuh apa ini nih tuh makannya banyak. Nah nih komandannya nih, nah
Nih tukang yang ini kan yang bikin-bikin hias-hias pengantin, hias-hias acara pengantin tuh. Ini dia nih orangnya. Tuh hasilnya tuh bolehannya tuh. Cakep enggak? Dekor. Gua orang video. Nah, ini saudara-saudara kita dari mana nih, Kong? Hah? Dari mana? Saya itu Teluk Naga. Teluk Naga. Nah, ini jauh-jauh semua nih. Pesan-pesan buat membelah. Di Tanah Abang, Oh, dari Tanah Abang. Tuh, lihat buat ini bacaan, Masya Allah. Oh, iya. Haji. Gelangnya. Oh. Kira-kira ada nggak pesan-pesan buat mempelai nih? Ya mudah-mudahan kondisi sekarang ini lagi covid ya, mudah-mudahan semuanya bisa berjalan dengan baik, kerjaan baik, kehidupan baik, mudah-mudahan dapat cucu deh, cepet dapat anak deh. Cepet anak ya. Tuanya pada cepet dapat cucu ya. Amin. Ya, semua berkah ya, berkah bahagia ya. Siap. Di siapa nih megang saya nih tuh? Tuh orangnya. Pesan-pesan buat mempelai. Semoga bahagia, langgeng, cepet dapat momongan. Oke, Pak. Pesan-pesan dan doa buat mempelai. Nanti kita ngopi saja dah, kita sama-sama kita ngopi pahit, enak, nikmat. Siap, dia malah ngopi. Bang, pesan-pesan buat mempelai. Apa ya? Doanya dah, Sakinah, Mawanda, buat dia sama Heri ya. Terus, cepat dikasih momongan. Soleha. Siap. Ada lagi nggak? Panjangkan rezekinya, panjangkan umurnya, disehatkan badannya semua sekeluarga. Amin. Dengan segala urusan dunia dan akhiratnya. Nah, siap. Amin. Udah belum bang? Ini saya kepanasan bang. Hah? Panasan saya. Kita aja ngunyah belum man. Ya, terima kasih bang ya. Ini kenapa datangnya kesiangan? Baru bangun. Waduh, parah banget nih. Pesan-pesan buat mempelai apaan? Pesan-pesan buat mempelai. Semoga langgeng pernikahannya cepat banyak dapat momongan. Amin. Soleha terus. Siap. Terima kasih. Sehat-sehat tetap. Alhamdulillah. Penting jaga 3M. Apa tuh? Makan, minum, molor. Salah. Salah. Pesan-pesan buat mempelai. Oh, iya. Hal yang perlu dipercepat. Apa tuh? Ya, yang pertama, mayat kalau sudah ada seperti mulus, ya. Sang kalau kita sudah punya duit harus lebih banyak. Yang ketiga, jodoh. Apa tuh? Jodoh. Kalau sudah datang kita percepat. Oh, buat jodohan segera. Ya. Yang kita hindari ya. Terima kasih kak. Pesan-pesannya buat mempelai, ucapannya. Semoga cepat dapat anak. Kalau saya mah kalau cepat punya anak. Pernikahannya intinya ke situ. Oh iya benar-benar ya. Iya. Menambah keturunan yang soleha. Masya Allah. Soleh, amin. Amin. Siap. Terima kasih. Vlog naik ke atas Flamina nih enggak? Iya. Gimana rasanya udah nikah? Rasanya belum berasa ya, orang belum malam sih ya. gembira ya. Iya. Bang, gimana bang perasaannya bang? Luar biasa, Allahu Akbar. Acau. Biasanya kan dijepret-jepretin orang ya. Iya. Kalau sekarang dijepretin sama orang ya. Aku bener. Tuh, Mak, ucapannya buat mereka. Selamat ulang tahun dan selamat menghidupkan hidup baru. Oh, iya, hidup baru. Selamat ulang tahun. Oh, ulang tahun dan juga. Dan selamat menempuh hidup baru. Semoga bahagia selamanya dan siap. Terima kasih, Mas. Ucapannya apa? Buat Anti. Hai. Oh. Nah, ucapannya dah. Tadi kan udah sekarang yang udah ganteng nih. Oh, gitu. Jangan panjang-panjang, baterai udah lowbat. Ucapannya semoga langgeng. Amin. Jadi suami istri sampai dunia dan akhirat. Iya. Muya. Ucapannya. Barakallahu laka wa baraka 'alaika wa barjawa bainakuma fi khair. Ah, udah lengkap. Nah. Ah. Bagian amin aja, amin. Oh, amin aja. Oh iya. Ya. Nyonya gitu.
Goceng. Goceng. Hai. Hai, cing. Hai. Lihat nih, ibu-ibu. Saya langsung aja ucapannya buat mempelai dong. Waalaikumsalam. Ucapan buat mempelai. Ucapan buat mempelai untuk Lia dan siapa? Hari. Semoga menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah yang diridai Allah. Amin. Siap. Terima kasih. Ucapannya buat mempelai. Buat Lia dan Hari, semoga menjadi keluarga sakinah mawaddah warahmah sampai kakek nenek. Siap. Ayo ucapannya buat mempelai apaan? Selamat aja apa gimana? Buat Lia dan Hari, selamat menempuh hidup baru. Semoga selalu berbahagia. Siap, Nah, ini salah satu protokol kesehatan. Tuh. Jadi disemprotin namanya hand sanitizer. Pulang pergi. Iya, pulang pergi. Gitu. Coba. Ya. Bawa tisunya. Semprot lagi. Eba, tahan. Belum. Udah, orang video sini mah. Waduh. Dari mana? Ah, ini dari rumah. Ini rombongan sama Ali, Bang Awi sama Roni. Orang-orang begini. Ya, dia ya. Ajak lagi. Mantap banget ini. Ane makan ketupat luar biasa nih. Alhamdulillah mantap ya. Saya Bull White. Iya. Didampingin Pak RT tamu spesial ini. Doh. Pesannya buat mempelai. Pesannya semoga berbahagia selalu, semoga menjadi pasangan sakinah mawaddah warahmah buat keluarga Mitong berkah selalu. Sip. Amin. Siap. Jauhi kata-kata hoax gitu. Oh. Iya. Apa-apa coba gimana? Jauhi kata-kata hoax. Jangan dahulukan isu. Enggak boleh. Iya. Yeah. Oh, ketangkep kan. Ngapain? Udah dua kali kayak ini. Baru ginian bang? Baru. Belum baso mana? Baru, agak udah habis. Tuh, ini udah habis berapa galon minum tuh tadi? Satu. Ketahuan. Ucapannya buat mempelai. Ucapannya, semoga jadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Berkah hidup, berkah rezeki. Dapat anak-anak yang soleh-solehan. Amin. Siap. Ya. Dah, itu aja. Itu aja. Enggak lagi. Yang banyak-banyak saya juga belum. Gua dari malam sampai pagi enggak tidur. Lu kemana aja? Jadi gini nih. Ayah udah punya janji nih ya. Janji sama mamanya. Oh, begitu. Makan bareng. Oh, makan bareng. Untuk panjang tali silaturahmi kita, orang Kreo sama orang Ciputa. Itu kemarin yang kudungan tinggi apa ya namanya? Yang ada kumisnya. Oh, Lilit. Oh. Bang Iqbal, dikit aja. Ucapan buat mempelai. Nah, untuk mempelai wanita, saya ucapkan selamat menempuh hidup baru. Ingat, surga pindah ke telapak kaki suami, patuhi suami, jangan bandel. Nih, Ani udah siapin DP buat ente. Masalah rumah aman deh pokoknya deh. Siap, udah DP-in. Pondok Indah. Pos satpam sore dikit. Makasih, Bang Iqbal.